Joko Widodo bicara mengenai pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR. Jokowi berpesan agar Kementerian PUPR tak hanya membangun jalan tapi juga trotoar. Saya hanya ingin mengingatkan, dalam perencanaan ini menyiapkan agar lebih komprehensif. Saya berikan contoh membangun jalan. Jangan urusan jalan saja, tapi mestinya satu paket pengerjaan jalan. Drainase plus tambahan satu landscape-nya, trotoar dan landscape-nya, ujar Jokowi. Dia meminta pembangunan infrastruktur harus dibangun sebagai satu kesatuan. Jokowi menyebutkan jalan, drainase, trotoar hingga landscape-nya merupakan satu paket. Jalan, drainase, trotoar, landscape-nya semuanya disiapkan, karena kalau hanya jalan saja nanti yang terjadi rakyat pasti di pinggir jalan tak buat jualan dulu. Wah, sudah langsung, kata Jokowi. Jokowi mengatakan pembangunan jalan, drainase hingga trotoar harus dilakukan sekaligus agar tak menimbulkan masalah. Dia mengatakan ada ongkos sosial jika trotoar ataupun drainase dibangun setelah warung kaki lima bermunculan di pinggir jalan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa proses program yang dilaksanakan oleh pemerintah ya seperti ini. Masyarakat perlu penjelasan bahwa hasil pembangunan yang diinginkan masyarakat belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Dia juga mengakui desain kebijakan pemerintah kadang-kadang menyakitkan di depan, tapi lihat 3-5 tahun ke depan masyarakat baru bisa menikmati hasilnya. Dalam situasi tekanan ekonomi dan keuangan global, kita perlu waktu dan kerja keras. Presiden Jokowi juga berharap berita media tidak hanya berisi kritik, tapi berikan saran-saran konstruktif dan beri solusinya, karena media jadi sandaran toleransi. Peran mendidik dan peran mencerahkan masyarakat. Dengan kata lain, saya harapkan media menjadi sebuah cahaya, cahaya moralitas, dan itu semua untuk kemajuan bangsa dan negara, tutur Jokowi.